Timnas Indonesia berhasil menjambu Argentina dengan baik di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Walau skuad Garuda kalah 2-0 atas tim juara Piala Dunia ini. Akan tetapi perjuangan Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan untuk mengimbangi permainan Argentina patut diacungkan jempol. Bagaimana tidak, Asnawi Mangku Alam jatuh bangun untuk menghalus serangan pemain Argentina seperti Alejandro Garnacho. Bahkan Alejandro Garnacho pun sampai kewalahan dengan kekuatan Asnawi Mangku Alam. Aksi gemilang Asnawi pun mendapat banyak pujian seperti pelatih Argentina Lionel Scaloni yang memuji penampilan baik timnas Indonesia di laga FIFA Matchday kali ini. Pertandingan seperti yang kami pikirkan sebelumnya tidak akan gampang. Kami akan terus melakukan yang terbaik di setiap laga. Lawan Indonesia tidak berbeda dengan yang lainnya, ujar Scaloni. Tentu pertandingan ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi timnas Indonesia untuk menghadapi beberapa laga penting seperti Piala Asia.